Mahasiswa dari Elizabeth International Bali Aldi Sahila Tuadababa, 23 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan sekujur tubuh dipenuhi darah di kamar indekosnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Selatan, Bali pada Sabtu 18 November 2023. Dalam keterangan unggahan akun Instagram kakak kandung Aldi, @monalisanababan, menyebut bahwa kondisi tubuh adiknya lewat foto, badan dipenuhi memar serta mulut dan hidungnya tak berhenti mengeluarkan darah. Mona Lisa juga menyebut kalau alat kelamin dari korban juga dalam kondisi rusak. Kakak dan keluarga korban menerima informasi ini di Tapanuli Utara pada hari yang sama dari polisi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Usai menerima informasi tersebut, keluarga sempat meminta proses autopsi pada polisi. Akan tetapi polisi tidak memberikan penjelasan kapan proses autopsi akan dilakukan. Keluarga menduga kalau korban telah dibunuh. Pasalnya, Aldi tidak memiliki musuh di kampungnya maupun di tempat kuliahnya. Korban juga dikenal sebagai pribadi yang baik. Kemudian karena belum juga mendapatkan kepastian, kakak kandung korban meminta agar jasad adiknya untuk diotopsi di kampungnya. Mona Lisa menjelaskan kalau jasad adiknya telah dikirim pada Minggu 19 November 2023 dari Bali dan tiba di Medan pada Senin 20 November 2023. Selanjutnya jenazah korban menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun hingga kini keluarga belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian terkait penyebab kematian korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.